Manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu. Bahasa kerennya kepo. Sebagai orang Katolik, kita ingin melihat seperti apa sih kerajaan Allah itu? Seperti apa sih wajah Tuhan Yesus itu? Dalam perumpamaan Injil hari ini, Yesus menunjuk pohon ara kepada murid-muridnya sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Saya belum pernah melihat pohon ara secara langsung. Tentu sulit bagi saya membayangkannya. Tapi di depan rumah setiap pagi saya melihat melati yang bermekaran. Meskipun siangnya melati itu rontok, tapi akan tumbuh kuncup-kuncup baru yang putih dan harum. Bagi saya pribadi, seperti itulah tanda kerajaan Allah. Kita tidak diberi karunia seperti Daniel dalam mimpinya, namun kita diberi karunia untuk melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran kerajaan Allah melalui keluarga, rekan-rekan kita, pengharapan atas masalah-masalah hidup kita, karunia-karunia yang kita terima, alam semesta, dan tentu saja rahmat Ekaristi. Apakah kita cukup peka untuk menyambutnya? Tuhan Yesus memberkati.